Kalau Mas Bro punya purut-purut yang lama itu jangan dibuang ya Mas Bro ya. Dia warnanya nggak belang, warnanya pas. Nah ini, kalau nggak merata dia warnanya bleng-bleng ya Mas Bro, kayak panu. Assalamualaikum Mas Bro, sahabat sedulurku sedunia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mercon ABS Pulang Lubuk Linggau. Mangkat irang balik geseng ya Mas Bro ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bikin pulut ya Mas Bro ya. Kita akan bikin pulut super lengket dan nggak bau, no bau, no lalat ya Mas Bro ya. Inilah rahasia pulut no bau, no lalat ya Mas Bro ya. Dan sebelum memulainya seperti biasa, yang belum subscribe silakan subscribe. Nyalakan tanda loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video di berikutnya ya Mas Bro ya. Karena di channel Mercon ABS ini masih banyak trik-trik jitu dan seputaran dunia pikat memikat ya Mas Bro ya. Memikat burung tapi Mas Bro ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya. Semoga rezekinya Mas Bro tambah lancar. Getah yang untuk campuran pulut, getah karet inilah ya Mas Bro ya. Getah karet bolu ya, batangnya gede banget, bukan batang yang kayak disadap orang-orang itu. Yang kita pakai getah karet bolu ya Mas Bro ya, bukan getah karet yang disadap orang-orang. Kalau getah karet ini lama-kelamaan pasti bau ya Mas Bro ya, pasti bau. Kalau yang itu lama-kelamaan biar lama pun nggak bakalan bau, 100% original nggak bau, no lalat, no bau ya Mas Bro ya. Nah itu tadi dia, bukan yang seperti itu ya Mas Bro ya, tapi ini batang karet bolu ya. Ini getahnya awet ya Mas Bro ya, ini tidak bau dia Mas Bro ya. Kalau yang dipotong yang disadap orang-orang itu bau ya Mas Bro ya. Kalau yang ini enggak, sama sekali tidak bau ya Mas Bro ya. Saya jamin 100% original tidak bau ya, lalat pun enggak mau ya. Karena getahnya enggak bau ya Mas Bro ya, dia agak sedikit wangi. Tambah lagi dipadu kalau dengan getah karet kedundung atau damar atau juga getah lame, dia akan tambah wangi, tambah sengir. Ini dari rumah nggak jauh ya Mas Bro ya, paling sekitar 10 menit nggak sampai. Di sini masih hutan semua nih Mas Bro ya, ini nggak jauh dari sini sudah digusur semua ya Mas Bro ya, ribuan hektar itu Mas Bro ya. Sebelum digusur ada penggusuran itu masih banyak murai, masih ada lah kalau rajin-rajin nyari masih ketemu. Semenjak digusur udah nggak ada lagi tempatnya, entah murainya kemana juga kita nggak tahu ya Mas Bro ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan penggusuran ya Mas Bro ya, karena penggusuran itu dibutuhkan pekerjaan orang banyak ya Mas Bro ya. Jadi orang-orang kampung, orang desa-desa juga banyak yang kerja di PT. Oke Mas Bro, kita naik di atas Mas Bro ya, kita potong ya Mas Bro ya, kita ambil getahnya. Nah ini Mas Bro ya, ini kita naik dari sini ke atas itu. Ini gede banget ini batangnya. Kalau nggak naik getahnya kurang bagus ya Mas Bro ya. Oke lah, kita naik dulu ya Mas Bro ya. Nih Mas Bro, kita sudah sampai di atas ya. Ini kurang lebih di ketinggian 7 meter lah ini. Nah ini sudah kita lukai, kita bacok. Ini tuh, kita nunggu itu. Ini getahnya nggak beku ya Mas Bro ya, dia lama bekunya, awet ini. Kalau getah yang dipotong orang-orang atau disadap orang-orang itu satu hari aja udah beku ya, ini bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, bahkan bisa lebih ya Mas Bro ya. Kalau kita pinter-pinter nyimpennya dia nggak beku ya Mas Bro ya. Ini kadar getahnya sangat kental ya Mas Bro ya, sangat kental dia, 90%an dia nggak ada kadar airnya nih. Nih, nah, nih, kental banget ini Mas Bro ya, bagus. Ini baunya agak-agak wangi. Udah itu kalau dipadu sama getah damar atau getah dundung ngalas itu atau getah lame itu nggak bakalan bau, tambah wangi baunya ya. Mantep ya, pokoknya no lalat no bau. Ini Mas Bro, itu masih tinggi banget itu, tuh. Mantap tempatnya, spotnya. Batangnya gede banget ini Mas Bro.
biasanya saya kesini ngajak itu kepala suku hutan larangan, ini dia nggak ada di rumah, jadi kita berangkat sendiri. Oke Mas Bro, ini sudah kita ambil, saatnya kita pulang dan meraciknya ya. Oke, ikuti saja terus. Nah, kita sudah sampai ya Mas Bro ya, sudah sampai rumah. Ini lem kedundungnya ya, getah kedundung atau damar atau juga getah lame ya Mas Bro ya. Ya sudah mencair, sudah masak ya. Sebelum memasak kayak gini Mas Bro ya, dia mengeras kayak kristal ini. Ini kayak pecahan kaca ya Mas Bro ya. Ini keras banget ini Mas Bro ya. Ini untuk melempar anjing juga teriak-teriak aja ya Mas Bro ya. Ini. Nah, kita tuangkan getah yang kita ambil tadi Mas Bro ya. Ini. Nah, ini kita ambil pakai kayu ini Mas Bro ya. Nah, kayak gini Mas Bro. Ini super lengket ini Mas Bro ya. Lengket banget ini. Ini pembuatan pakai lem tikus ya, sama saja ya Mas Bro ya. Kayak ini juga kalau pakai lem tikus. Kita tarik-tarik terus. Nah ini. Ini baunya wangi ya Mas Bro ya. Baunya sengir ini. Nanti ya, kalau pakai tangan itu nanti nunggu dia agak sedikit merata, baru pakai tangan biar enggak lengket banget di tangan ya. Soalnya getah ini lengketnya super luar biasa ini. Kalau sudah merata gini, di tangan sudah enak nih. Saja ini Mas Bro ya, kalau nggak ada getah kayak gini juga getah karet biasa juga bisa, cuman itulah ya, bau lama kelamaan juga bau. Kalau ini disimpan mau lama juga nggak bakalan bau nih, nanti lalat pokoknya ya. Cara pembikinan lem tikus juga sama saja ya, kayak ini juga. Kita aduk-aduk, kita tarik ya. Wah, mantap sekali ini Mas Bro ya. Cepet dia Mas Bro. Kalau pakai getah karet bolu ini cepat dia Mas Bro ya, ngaduknya nggak lama karena dia kadar getahnya itu kental banget. Wanginya Mas Bro, ini lalat nggak bakalan kecium nih Mas Bro ya, nggak mau dia. Ini sudah jadi ini Mas Bro, kalau saya sedang saja Mas Bro,
enggak seberapa lembek, enggak seberapa keras, sedang ya, enak. Kita main tarik-tarik juga enak. Kalau kekerasan kita kesusahan nariknya, Mas Bro. Nah, ini pas nih, warnanya mantep, Mas Bro. Kalau masih murni, masih baru ya, segar warnanya. Dan ini yang lama ya. Kalau Mas Bro punya purut-purut yang lama itu jangan dibuang ya, Mas Bro ya. Dibersihkan, udah dibersihkan, campur dengan yang baru. Jadi warnanya, paduannya pas. Ini kan udah kehitaman nih. Kita campur yang putih ini. Yang baru dia warnanya akan, paduannya akan pas, Mas Bro ya. Kita lihat, Mas Bro ya. Nah, ini sudah ya, Mas Bro ya. Ini sudah merata. Kita tarik-tarik, kita jembreng-jembreng ya, Mas Bro ya. Biar supaya merata, dia warnanya enggak belang, warnanya pas. Nah, ini. Kalau enggak merata, dia warnanya bleng-bleng ya, Mas Bro, kayak panu. Kalau ini enggak, kita sudah diratakan ya. Menarik-narik-narik terus, ditarik. Ulur tarik ya, Mas Bro ya. Jembreng-jembreng. Wiswi roto ya, Mas Bro ya. Nih. Nah. Untuk warna kayak ini, pulut super ini. Warnanya bisa ngelabui burung ini. Enggak kehitaman, enggak keputihan. Nih. Pas ini. Jangan lupa dukung terus channel Mercon ABS ya, Mas Bro ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Semoga bermanfaat dan berguna. Pokoknya kopi susu aman, Mas Bro.